Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pagi ni saya nak berkongsi sedikit macam mana kita nak log in ke Google Classroom. Sebab ramai murid dan ibu bapa mengalami kesukaran untuk log in ke dalam Google Classroom. Okay, perkara pertama, kita buka web browser. Okay, kita typekan digital learning. Okay. Klik log masuk. Dan kita pilih account. Account ni mestilah ID yang diberikan oleh pihak sekolah. Kalau tengok dekat screen ni, ada saya punya email peribadi saya. Yang lagi dua ni adalah email anak saya. Dan yang ini adalah email ID untuk login ke Google Classroom. Sebabkan saya guru, saya pilih guru lah. Tapi kalau untuk anak murid, pilih murid. Okay. Kita akan dapat paparan begini, pilih. Okay. Sekarang kita dah masuk ke dalam portal dan pilih aktiviti Google Classroom. Klik untuk mula. Ini adalah email peribadi saya dan kita kena pastikan kita tukar dahulu kepada ID Google Classroom. Okay, ini adalah paparan untuk Google Classroom saya dan kelas-kelas yang saya telah create. Contoh, saya masuk ke dalam kelas sains tahun 6. Di sini adalah kelas code. Di sini adalah classwork, di mana boleh lihat setiap tugasan yang saya berikan kepada murid. Dan di sini adalah senarai anak murid. Jadi boleh dilihat di sini murid mana yang telah log in dan yang belum. Harapkan perkongsian ini dapat membantu murid dan ibu bapa untuk login ke dalam Google Classroom. Subscribe channel Cikgu Ed untuk dapatkan info yang lebih. Terima kasih.